Nah oke guys, ini kita lanjut pasang USD. Ini USD nya HT, HT suspension. Ini yang Super Copy KTM. Untuk bobotnya dia lebih ringan sedikit dari yang real jam, sama lebih ringan dari tele ori WR. Duh, miring lagi. Ini untuk USD kelengkapannya. Ini yang paket PNP buat WR 155. Jadi udah ada bracket kaliper sama kunci kontak, sama ini bos-bosan. Ini juga cover USD nya udah dapet. Untuk cover USD nya juga bisa pilih, ini ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Cuma gue pakai warna hitam. Ini juga udah dapet as roda untuk USD nya Jadi sekarang kita lepas dulu yang USD Delcavic ini, yang real jam. Oke, kita lepas dulu baru nanti kita lanjut. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. Nah oke guys, jadi ini udah setengah pemasangan, udah tinggal masang ban dan lain-lain. Ini udah kepasang USD nya ini USD yang lama Delcavic. Kalau yang ini mah udah ada dudukan kunci kontak, karena ini emang USD PNP, jadi nggak perlu custom lagi. Ini bisa kunci stang, coba bang nih, jadi aman. Banyak yang nanya kan bisa kunci stang nggak, ini bisa karena dikasih sama dudukan kunci kontak. Tapi saran gua mah mending ditambahin kunci pengaman, jangan cuma ngarepin kunci stang doang. Tambahin gembok atau apa gitu. Nantilah, nanti gua bikin videonya. Papa pasang alarm motor, alarm yang pakai remote kayak gitu. Cuma nanti gua cari dulu merek alarm apa yang bagus, mereknya apa. Nanti gua cari dulu. Kalau udah dapet, baru gua pasang, gua bikin videonya. Karena dulu gua pernah pakai alarm kayak gitu di motor gua yang di Papua yang lama. Di motor Jupiter gua pasangin alarm yang pakai remote gitu. Jadi kayak sistemnya kayak mobil, kalau motornya goyang, dia bukan disentuh ya, bukan sistem sentuh kalau alarm kayak gitu tuh. Kalau alarm kayak gitu tuh dia ada sensor goyangnya. Jadi kalau misalnya keadaan motor mati, kunci kontak mati, motor goyang gini, langsung alarm bunyi kayak mobil gitu. Tit 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 tit, nah gitu. Cuma nanti gua cari dulu mereknya. Kalau dulu gua pakainya merek Phoenix sih, cuma baterainya kurang awet. Nanti gua carilah kalau ada yang baterainya awet ya kan. Ini kita lanjut lagi nanti. Cuma nggak tahu ini kesiangan. Kesorean nggak? Soalnya udah jam 5. Takutnya keburu gelap. Kalau keburu gelap berarti gua lanjut besok lagi aja. Yang penting udah kepasang sebagian ya kan. Cakep gak? Udah mulai kelihatan ya kan tampilannya. Nah oke guys, jadi ini baru beres. Sebenarnya beresnya kemarin sih, udah hari apa ya kemarin? Kamis. Tapi itu kemalaman, jadinya kalau buat video kurang bagus.
Ya jadinya gue lanjutin sekarang aja. Ini masih pagi nih, mumpung masih pagi ya kan. Jadi hasilnya kayak gini. Nanti gue pindahin ke sini lah biar kelihatan lebih jelas. Ini juga ada WR155. Ini yang warna barunya, yang 2023 kalau nggak salah. Ini masih baru nih. Platnya pun masih warna putih, baru turun dari dealer kemarin. Langsung diganti, dimodif supermoto, diganti wheelsetnya. Gearset diganti, ini pakai GMS Racing. Gearsetnya, terus perintilan lainnya yang ada dalam tuh. Tuh. Ada knalpot, handle, semua lengkap pokoknya. Pokoknya baru turun dealer langsung di modif, full modif supermoto. Cakep kan? Ini warna ini cakep nih, gue suka yang warna ini nih. Motor baru ini. Baru turun dealer kemarin katanya. Harganya naik sekarang katanya, 39 hampir 40. Padahal dulu gue beli 37, cuk. Nah, jadi buat kalian yang mau modif supermotonya bisa langsung aja ke Faisal MX Shop. Ada di daerah Lembang. Buat yang di daerah Bandung bisa langsung aja ke sini. Atau yang di luar kota bisa juga online. Oke, sekarang kita lanjut lagi review ininya, USD sama swing arm-nya. Nah, oke guys, jadi ini udah beres kepasang nih USD-nya. Ini udah rapi, udah PNP. Yang kata gue, ini udah ada bracket kaliper sama kunci kontak. Jadi bisa kunci stang nih. Duh, harus diputar lagi. Nah, jadi ini bisa kunci stang. Jadi kalian gak perlu takut kalau nggak bisa kunci stang. Dan kalau misalnya kalian nanya, enakan mana sama real jam yang kemarin gue pakai, yang Del Kevik itu, ya gue jawab lebih jauh lebih enak yang ini. Karena ya emang dari selisih harga juga beda jauh. Yang ini 6 jutaan, 6 juta lebih. Kalau yang real jam kan 4 jutaan. Jadi untuk harga beda jauh. Jadi ada harga, ada kualitas. Kalau yang ini tuh emang dia jauh lebih empuk dari real jam yang kemarin gue pakai. Terus lebih empuk, terus dia reboundnya itu lebih enak, lebih halus lah. Kalau yang real jam kemarin reboundnya agak kasar gitu. Jadi naik turunnya apa ya, suka kasar gitu, gak enak. Kalau ini jauh lebih halus. Ini aja mau gue kerasin lagi karena gue pakai kayaknya untuk gue masih terlalu empuk. Apalagi buat supermoto terlalu empuk. Jadi ini mau gue kerasin lagi. Nanti gampang lah, tinggal di setting dari ininya aja. Kalau yang atas nih buat settingan keras empuknya. Kalau yang bagian bawah itu buat settingan reboundnya. Jadi nanti gampang, tinggal gue setting lagi. Jadi untuk tampilannya kayak gini. Cakep kan? Cuma ini karena gue pakai bannya 120 nih. Jadi harus mapas, harus motong bagian sini nih. Karena dia mentok di ban. Nih, kelihatan kan? Jadi karena pakai ban 120 jadi harus dipotong sedikit. Kalau pakai ban 110 kayaknya aman, enggak perlu potong. Tapi dipotong kayak gini juga rapi sih, enggak terlalu kelihatan. Ini nanti tinggal dikasih cover decal aja, di cover USD-nya. Udah cakep nih. Jadi banyak yang nanya juga kan, yang USD HT ini kalau dibanding real jam enak mana? Jawabannya jauh lebih enak ini. Lebih ringan juga ketimbang real jam, terus lebih empuk juga, jauh lebih empuk. Selisih harganya juga lumayan jauh, 4 juta sama 6 juta ya kan. Terus ini swing arm-nya juga udah kepasang. Nih. Ini swing arm-nya yang bahan almu, full almu. Super copy Husky Varna 99% sama full cetakan, enggak ada las-lasan. Jadi dijamin kuat. Dan untuk kekuatannya arm sama USD ini tuh enggak perlu kalian raguin lagi, karena untuk arm sama USD KTM yang super copy yang HT ini udah banyak dipakai buat motor-motor enduro. Kebanyakan dipakai di replika ninja. Jadi motor-motor ninja-ninja kebo yang dibikin replika KTM, bukan replika ninja maksudnya. Motor ninja yang dibikin jadi replika KTM. Rata-rata kaki-kaki apa kaki-kaki? Rata-rata kaki-kakinya pakai super copy KTM, mulai dari monoshock, arm sama USD. Karena kalau pakai ori, tahu sendiri harganya ya lumayan mahal. Jadinya kalau yang bikin ninja apa replika KTM itu pasti kebanyakan pakai yang super copy kayak gini lah, persis USD-nya. Enggak ada bedanya. Jadi untuk kekuatan jangan diraguin lagi untuk kekuatan USD-nya. Jadi untuk harganya tuh kalau USD tadi kata gua USD-nya aja itu 6,5 kalau enggak salah, 6,5 jutaan, terus setting PNP-nya ya sekitar ya jadi 7 jutaan lah, 7 juta kurang lah, 7 juta kurang dikit. Itu bisa di setting PNP di semua motor KLX, CRF ataupun WR semua bisa. Terus untuk swing arm-nya juga harganya itu 2,3 untuk swing arm-nya aja. Kalau setting PNP-nya sekitar jadi 3 juta sampai 3 juta 300. Ya sekitar segitulah.
Kalau setting PNP kalian udah tinggal pasang, udah dapat unit track, as roda, setelan rantai, bosing-bosing, semua kelengkapan pokoknya tinggal pasang. Ada bracket juga, bracket kalipernya. Jadi nanti, tapi tergantung juga, kalau misalnya tergantung stoknya juga. Kalau ada bracket kaliper ori dikasih yang ori, kalau nggak ada dikasih yang custom. Soalnya kalau bracket kaliper ori stoknya susah, kemarin dapat cuma satu. Jadinya nanti menyesuaikan lah untuk bracket kalipernya, mau pakai yang ori atau yang custom. Pokoknya ini udah pakai, tinggal pasang buat WR, ada juga buat KLX atau CRF. Untuk tampilannya kayak gini, cakep kan? Ini nanti tinggal gua dekal aja, dekal di bagian sini sama sini, biar lebih rapi lagi. Ini cuma nanti aja sekalian, gua mau ganti dekal baru. Dan untuk USD ini ada yang warna merahnya kebetulan, nih, ini yang triple clamp merah. Jadi untuk pilihan USD-nya, pilihan warnanya ada berapa? Ada biru, biru kayak gini. Kalau biru, ini merah sama oranye sama hitam. Ada merah, biru, oranye, hitam. Ada 4 pilihan warna. Jadi tergantung kalian mau pakai yang warna apa. Kalau gua karena motor gua biru, jadi pakai yang biru. Ini merahnya juga cakep sih. Cuma karena motor gua biru, enggak gua pakai merah. Jadi nanti kalau kalian misalnya pesan USD-nya aja, ya udah dapatnya kayak gini aja. Cuma dapat cover shock, as roda sama bosing. Kalau misalnya kalian bikin setting PNP kalian di motor, nanti dapat as comb steer, terus dapat bearing sama kelengkapan yang lainnya, bracket kaliper sama dudukan kunci kontak. Itu kalau paket PNP. Nah, ini coba kita genjotin USD-nya biar kelihatan. Dia mainnya lebih enak dari yang real jam. Tuh, lebih empuk. Terus naik turunnya lebih halus. Nah, cumain nanti mau gua kerasin lagi, agak kerasin. Udah bang, lanjut deh. Si Mangnya lagi sibuk, lagi itu ngerakit motor yang lagi dimodif tuh, WR baru tuh. Ini nanti mau gua sama gua di agak kerasin lagi, biar nggak terlalu empuk kalau buat supermotoan. Karena badan gua juga besar kan. Kalau terlalu empuk nanti langsung habis USD-nya kalau gua naik. Nah, ini kebetulan ada ya, masih ada yang punya gua nih, yang real jam Delcavic nih. Ini sama yang HT. Kalau untuk tingginya sama dimensinya. Oh, tapi kayaknya lebih tinggi, lebih panjang ini sedikit sih untuk bagian asnya. Sama perbedaannya tuh di triple clamp. Kalau ini dia triple clamp-nya lebih ringan. Sudah sama kalau yang ini triple clamp-nya ini agak berat. Untuk diameter tabung sama. Diameter tabungnya sama. Diameter asnya juga sama. Cuma bedanya ini lebih tinggi sedikit, lebih panjang sedikit dari ini. Ini real jam Delcavic yang punya gua. Jadi gitu untuk perbedaannya. Kalau dari segi empuk, empuk mana? Lebih empuk ini, karena emang dari segi harga juga beda jauh. Ini 4 jutaan, ini 6 jutaan lebih. Ini 4 juta lebih sih, ini 6 juta lebih. Oke. Jadi buat kalian yang mau order USD-nya atau swing arm-nya, nih bisa langsung aja ke Instagram Faisal MX Shop atau langsung chat ke WhatsApp adminnya. Saran gua sih langsung chat ke WhatsApp adminnya aja. Soalnya kalau mau fast respon langsung ke WhatsApp. Kalau di Instagram, DM Instagram agak slow respon. Oke, ini gua mau lanjut balik lagi. Ini udah panas, cuy. Mataharinya di atas. Ini nanti malam hujan. Oke, nanti tunggu lagi video-video selanjutnya. See you next video.